Kapolres Malang Kota dan ratusan anggotanya spontan bersujud usai apel Senin kemarin. Jajaran ini bersujud sebagai salah satu bentuk permohonan maaf kepada supporter Arema, korban juga warga atas terjadinya tragedi Stadion Kanjuruhan. Sujud massal ratusan personel Polresta Malang ini dilakukan usai apel pasukan Senin pagi. Menurut Kapolresta Malang Kota, aksi ini dilakukan secara spontan. Tidak ada salahnya saat spontanitas kami melakukan sujud bermohon kepada Sang Pencipta untuk bisa dimaafkan terhadap tragedi Kanjuruhan, termasuk permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar situasi Malang Raya ini kembali kondusif seperti sedia kala sebelum tragedi Kanjuruhan. Tragedi Stadion Kanjuruhan menimbulkan banyak sorotan negatif terhadap institusi Polri. Dengan sujud dan doa bersama ini, anggota kepolisian memohon ampunan sekaligus permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, serta supporter Arema atas tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan 131 korban meninggal dunia. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.